MBM istimewa kerana badan-badan yang mewakili pusat persatuan ya. Itu kadang-kadang mewakili wilayah, mewakili sektor, mewakili kota atau desa, mewakili kaum, mewakili agama. Tapi Majlis Belia Malaysia boleh dipersatukan dengan semangat perpaduan yang jitu, dan sebab itu MBN di negeri sangat penting bagi menyelamatkan negara kita untuk membina kekuatan baru. Punya ada dari GPMS. Mana GPMS? Okey, bangun. Saya tengok di luar tadi ramai dari GPMS. Dari MAYC lagi. Oh, ada. Dari Belia 4B. Dari ABIM. Dari Methodist Youth Fellowship. Hindu Youth Council. Young Christian Workers. Boy Scouts. Pengakap, ada pengakap. Ya. Terima kasih. Saya dah jadi sebagai Perdana Menteri, wajib jadi Presiden pengakap. Itu ikut undang-undang dia. Baik, banyak lagi yang saya tak sebut, tapi saudara-saudara, pengalaman itu mengajar. Karena saya dari PKPIM, ABIM, kena dengan Majlis Belia Malaysia, saya bersahabat dengan beberapa rakan yang lama. Sehingga akhir-akhir ini, saya masih ingat pemimpin-pemimpin kelompok Kristian, pemimpin kelompok Hindu, Buddhis. Itu persahabatan dari MBM itu bukan saja memberi ruang kita faham, tetapi lita'arafu. Mufti Mesir, Mata-mata Mufti Mesir baru-baru ini datang, dan saya dengar sendiri kupasan beliau, Ali Jumaah dan Hafiz Habib, Hafiz Omar, kedua-duanya dalam kupas lita'arafu itu mengatakan, bila Quran sebut lita'arafu, itu maksudnya mengaku bahawa Allah yang mencipta manusia berbagai jantina, berbagai kaum, berbagai kabilah, berbagai warna, untuk apa? Untuk kita kenal dan hormati. Lita'arafu, arif, bukan tolerance. Toleransi ini seolah-olah kita terima kepelbagaian, kita terima perbedaan. Tetapi istilah Al-Quran lita'arafu itu supaya kita kenal dan menghormati perbedaan itu. Kerana mengiktiraf perbedaan kaum, warna kulit dan kabilah dan jantina sebagai ciptaan Tuhan. Ini yang disebut oleh mereka. Ini berbeda. Sebab itu saya kata anak muda sekarang mesti sedar bahawa masa depan mereka tentukan dengan syarat mereka punya komitmen, mereka punya sikap untuk menimba ilmu, mereka tolak kemungkaran, tolak rasuah, tolak kezaliman, dan angkat martabat rakyat. Dan kita tidak jadi alat. Sebab itu saya kata saya tidak mahu anak muda ini menjadi semata-mata pak turut. Bincanglah secara terbuka. Majlis Perundingan Belia Negara satu hari suntuk bincang. Nak kritik, nak tegur, nak tanya, nak minta ulasan, silakan. Nak beda pandangan, silakan. Jangan jadi macai atau walaun. Guna masa untuk berfikir, menilai. Kita bawa ulama-ulama besar dunia. Kupasan mereka kadang-kadang berbeda dengan cara-cara yang disampaikan di bawah. Ajak anak muda, anjur perseteruan. Ajak anak muda, anjur perpecahan. Bawa anak-anak muda, hina dan cerca orang lain. Bila kita bawa ulama-ulama besar, ajak anak-anak muda, angkat martabat mereka, hormat satu sama lain. Berbeda besar di antara ulama besar dengan tokoh-tokoh kecil yang membawa mesej yang berbeda. Nah, ini maksud bagi kalau saya kata ini masa kita. Masa kita itu boleh kita beri makna sekiranya kita ada tekad yang betul. Kita ada sikap yang betul. Kita mahu kebenaran. Kita mahu selamatkan negara. Jangan guna agama, jangan guna kaum untuk merosakkan negara. Ada orang tanya saya, ini soal rasuah ini, mengapa Anwar nak perang kuat? Padahal
Ramai Melayu yang ditangkap. Ini bukan soal Melayu atau Cina atau Dayak atau India. Siapa yang rompak kekayaan negara, mesti kita lawan habis-habisan. Itu dia semangat anak muda. Karena bila dia rompak itu, rompak hak kita. Sebab itu saya ingat dari 70-an, moto kita itu menegak kebenaran dan keadilan. Dan sekarang ini masa kita. Masa kita apa? Untuk apa? Untuk selamatkan negara ini. Tingkat martabat anak muda, tanggungjawab kerajaan, bukan dari KBS tapi semua kementerian lain, ialah memberi ruang yang secukupnya. Hentikan amalan boros. Hentikan amalan fail curi harta rakyat. Baik tanah, baik balak, baik saham, baik projek. Saya ucap terima kasih kepada Malaysia Belia Malaysia. Kena semangat ini tanam di Malaysia Belia Malaysia dululah yang menyebabkan saya keras untuk memerangi rasuah dan penyelewengan.